Belasan tim dari Jawa Tengah dan DIY mengikuti turnamen bola voli di Kabupaten Pekalongan. Turnamen yang digelar oleh Kodim 0710 Pekalongan ini dimaksudkan sebagai ajang pembinaan dan pencarian bibit atlet. Masih dalam rangkaian memperingati HUT ke-74 TNI tahun 2019, 14 tim mengikuti turnamen bola voli dan Dim Cup. Turnamen ini bertempat di Desa Kulu Asri, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Kegiatan ini digelar sebagai pembinaan kepada generasi muda khususnya atlet voli di Pekalongan. Selain itu juga ikut berperan serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan melalui olahraga. Turnamen bola voli ini pula serta-merta menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Dan Dim Cup juga dalam rangka mengasah bakat dan minat para atlet untuk mencari bibit unggul pemain voli. Kegiatan voli dan Dim Cup yang pertama, rangka peringatan HUT TNI ke-74 di se-Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ini kita merupakan event yang kita adakan tentunya untuk memperingati HUT TNI sekaligus untuk membina kader-kader atlet voli yang ada di Pekalongan ini, khususnya itu. Dan berharap kepada seluruh tim yang bertanding agar tetap menjaga sportivitas sehingga turnamen bola voli bisa berjalan sukses. Rangkaian HUT ke-74 TNI di Pekalongan diisi berbagai macam kegiatan, diantaranya ialah jalan sehat, trabas, olahraga bersama, hingga turnamen bola voli. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan.